Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini, SMA Negeri Pelancang akan mengadakan sosialisasi, yaitu di kantor desa Ngale, Kecamatan Pelancang, Kabupaten Madiun. Dalam sosialisasi kali ini, akan dijelaskan mengenai kegiatan baru, yaitu outbound yang akan diadakan di Taman Lembang Desa Ngale, Kecamatan Pelancang, Kabupaten Madiun. Hari ini, sosialisasi akan dibacakan atau akan dipresentasikan oleh Bapak Jangkung dan juga Bapak Swadi. Dan kemudian ada juga dari pihak OSIS MPK yang ikut membantu dalam persiapan sosialisasi hari ini. Bagaimana kelanjutan dari kegiatan ini? Mari ikuti saya. Sekolah beserta rombongan mengucapkan banyak terima kasih sinergisitas dan kerjasama antara pemerintah desa Ngale dengan SMA Negeri Pelancang. Terhormati Bapak Ibu perangkat desa Ngale dan terhormati Bapak Ibu yang rawuh yang mungkin belum bisa saya sebut satu persatu dari desa Ngale. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri Pelancang. Pak Camat waktu itu Pak Eko bilangnya kalau diizinkan Pak Lurah nanti untuk kegiatan pramuka ininya kegiatan di taman ini. Begitu saya ketemu dengan beliau Pak Lili, terus gak apa-apa mas, kalau udah sama bilang aja guys, monggo. Tapi setelah itu kemudian kita kebetulan sama bilang aja ke Amanah waktu itu beliau Pak Kepala Sekolah guys, iso ngalir dan jadi koyak mana. Nah itu saja sebenarnya sudah tinggi. Kemudian musuh beliau yang ngajak tektok itu lebih ketika saya dikasih paparan lagi lebih gila lagi. Berarti Ngale tidak hanya sekedar tempat pramuka, tidak hanya sekedar outbound seperti Amanah, tetapi Ngale sebisa mungkin menjadi desa wisata. Makanya ketika saya melihat paparannya beliau itu, saya juga merinding sebuah teman. Nah, sesuatu yang baik tapi kalau jangkauannya terlalu tinggi yang anak-anak pulau kok produk kabutan. Maka dari itu di kesempatan ini mungkin akan kami paparkan ada dua segmen yang pertama itu yang sekiranya karena kegiatan itu kalau baik dan dilakoni selak pemohon gini mati keserang banyu jadi akhirnya nanti sangilah. Maka dari itu ada dua event. Yang pertama event outbound terlebih dahulu. Event outbound mungkin ya agak sedikit sederhana mungkin, tapi yang kedua nanti kita mengarah ke desa wisata. Nah yang untuk yang outbound kami sudah membawa ibu yang cantik yang dulu sempat menjadi viral karena berpasangan dengan Pak Tung ya. Bagus, Bu Abedi untuk menyampaikan tentang apa yang sekiranya bisa disampaikan ke Mbak. BPK membutuhkan sarana untuk membersihkan diri, kamar mandi. Nah, kamar mandi juga sudah dimiliki di Taman Lembang, tetapi perlu adanya penambahan sehingga bisa mencukupi peserta yang mengikuti outbound yang mungkin minimal 10-20 orang. Begitu. Untuk rencana dari kegiatan desa wisata akan disampaikan oleh Bapak Jenderal. Ini rencana kami kalau jenengan nanti setuju. Jadi wisata atau rilis outbound. Kembali gak usah berat-berat bikin outbound tapi dengan kekuatan yang ada di Ngale desa. Jadi outboundnya gak usah buruk, pakai rafting dan sebagainya usah. Ini kalau mau masalah itu tentunya kita punya 4 poin ini. 4 poinnya adalah nanti ketika ada yang sudah masuk bagaimana. Kemudian di poin yang ketiga dahanan siang, jadi habis kegiatan gini itu misalnya di Taman Lembang itu kita sediakan daharan siang ini juga alam desa yang ada di Ngale itu. Terus kemudian habis daharan kemudian ada poin yang terakhir yang Pak Sul. Nah,
Di Bangsul ini kita memanfaatkan potensi para kooperasi yang ada di desa Nawi. Pasnya nyaman. Jadi pulang itu orang disuguhi sebuah stan-stan yang menjual tentang kerajinan yang ada di desa Nawi itu. Apa saja? Oke, nanti biar jelas mungkin bisa saya terangkan seperti ini. Terusnya apa? Muncul visualnya seperti ini, Pak Bro. Jadi ini salah persambungan yang lama dari sini. Ini siapa nih dari sini? Ini saja tidak usah sama kita berpikir lebih. Ini sudah mengarah bahwa kita mengenalkan. Kebetulan konsep ini saya terinspirasi dari desa-desa di Tirol itu pasar desa. Itu keren. Apa yang dia punya kok sampai bisa terjual sampai ke bulir-bulir. Nah, ini kita mengenalkan model bentuknya manual saja seperti ini. Di mana ya di Taman Lembang itu? Ini Taman Lembang loh Pak, saya diem. Mana ada anak di sini? Mana ada di sini? Tidak ada di sini Pak. Ini makanya makanya gagal. Nah, ini yang ada di sini mungkin hanya mana. Jadi kita kenalkan kepada nanti audinya SD sampai SMP bagaimana menganyam sederhana. Itu yang dicari di bangsa-bangsa wisata. Jadi kalau sebut, ah ini gak ada duit, kok ada nakoyok, matuk lumpuh, dan gak usah, kok ada nakoyok, ada di sini saja. Itu sudah aset wisata dari sana. Seperti ini, tim-tim kondisi ini kan gampang, bisa dibuat dari bambu. Nah ini, bayangkan di sana lagi tekan duit, wes. Kantornya bukanya sampai begini. Dan itu dikenalkan duit itu yang dicari di sini. Ini juga saya terjelasin ketika waktu saya bilang di Bali. Duit yang dicari yang itu maksudnya. Iya, tanah benang gitu. Ya, nah ini potensi mesti ada di desa. Kita kenalkan silan desa kita. Mulai semua perguruan kita kenalkan. Oh, itu luar biasa nanti. Gitu. Kalau ada di sini, misalkan di sini ada ini contoh saja, misalkan ada kesenian apa di sini, karawitan atau apa, ya kita oke. Sebagai salam apa, masyarakat bergerak. Kemudian saya kembali juga, saya kan ternyata di kota manusia itu ada 5 bintang ini. Yang itu Dr. J. Sorry. Dari Bangkok, saya mungkin tantangannya sampai ke beberapa hanya. Bagaimana caranya? Caranya jelas, tidak ada puasa, tidak ada wir, tidak ada apa-apa. Real. Dan saya tidak mau terlebih dahulu lagi. Pesulap merah, saya tidak ada hubungannya dengan pesulap merah. Apalagi dengan ini, saya juga tidak ada hubungannya. Kasih berseteru ini, tidak ada. Jadi ilmu saya adalah dari ini. Bagaimana bentuknya itu membuatnya? Jadi anak-anak itu sudah bapak tutup mata bapak. Ini, enggak. Nah, ada batasan. Nah ini program tambahan kalau nanti menginginkan plus. Berarti obat plus. Nah, agak sini aja, berdua sini. Berdua di sana. Ya. Langsung ditutup matanya. Langsung sampai bisa, nanti ada juga yang diizinkan ada jalan yang nyari sendiri saja. Real, bismillah ini teknologi. Moga disampaikan pada siapa? Tadi, Pak Lukas sampun. Ya silakan, mungkin kartunya dikasihkan siapa bisa? Sama. Ya Bapak Maria, kartunya langsung ke anak. Ya ke anak. Pasti sih dibantu mas. Ya, ada tidak aja Bapak. Dikasihkan, nggak usah bilangnya. Oke. Okay. Oh, iya, jangan berdua-dua. Coba ya, ini namanya Bapak Dan. Moga Pak Kras atau Ibu Lan juga bisa. Ada yang punya uang nomor seri di foto dulu. Sekarang nomor serinya kasihkan. Kartu pengenal bisa. Ada lagi? Kalau yang sudah nanti angkat tangan sebentar, masih ada lagi. Bapak silakan. Yang punya nomor atau uang atau tanda pengenal atau apa saja yang kecil, nonton.
Nomor HP? Tahu HP dari mana nanti? HP-nya dikasih. Oh, bagus banget. Kalau ada nomornya. Iya. Saya nggak tahu yang ini. Karena Diki Karpopo. Pak, jadi kan ini serangan di kertas kecil aja apa? Boleh, ini juga boleh. Betul, kan? Alhamdulillah. Bulat lagi? Betul? Jadi diangkat sudah tahu apa itu bapaknya? Huruf L ada gambarnya, sekarang bisa nggak? Betul. Betul, huruf L? Alhamdulillah. Nah, ini sih bapak aneh-aneh. Sudah? Oke, ini saya bapak anggap bisa memilih. Oh, betul. Alhamdulillah. Ada lagi yang sama? Bahwa anda lagi ini ditunjukkan, ini tunjukkan sini. Kamu ambil gambar atau huruf? Kalau juga-juganya tunjukkan ke atas dulu. Ini huruf B. Dan di sini ada gambar wortel. Bawahnya kata-kata wortel. Oke. Nah, ini sudah pemirsa? Sudah. Itu kan kartu apa? Ini surat izin mengemudi. Ini punyanya Pak Setyo Utomo SPD. Terus di samping di sini ada tulisan A besar, bawahnya Jatim. Oke. Ada yang nomor seri mau? Kalau disulit lagi ya uang nomor saya. Ada? Nomor saya di kosong dulu aja. Oh iya. Sudah. Apa ini mbak? Itu kartu apa nih ada? Ya, kamu kalau tahu isinya apa ya kak? Zat agar isinya ada. 6 0 0 5 0 0 5 0 9 0 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
Kalau sate yang lagi, coba yang paling tersulit nomor seri. Ya, bukan nomor seri lagi. Nomor seri apa ini? Oh, sampun. Oke. Jadi ini nomor 5000 dan terus saya itu nomor serinya ZAH95093. Betul. Ya, ini yang ini tadi yang difoto ini nomor seri foto. Sudah. Bapak itu sudah. Uangnya bisa. Nomor serinya FAP36995. Betul. Alhamdulillah. Satu lagi. Apa lu baca? Sudah. Oke.
Oke, alhamdulillah. Kita beri plus dulu. Oke. Baik. Oke, ya. Santika, kata Pak Andi, itu uangnya kopek. Salah, pusat sejumlah uang. Iya. Ini uangnya kopek. Udah, udah, kita tulis. Oke, apa sekali? Oh, belum. Nek, duit cepat deh. Sampai? Oke, buat kakak lebih. Ini uangnya 10.000 warna biru dan polisinya itu WRL 999. Terima kasih. Bisa dilepas, tolong. Pasti. Cari Pak Adi. Ya, boleh Pak Adi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Adi, sudah dikasih sama Pak Adi. Oke. Terima kasih. Itu poin yang kita tawarkan nanti kalau Mabdur ada eksekutif Mabdur sesi. Dan sekali lagi ini tidak ada meditasi, tidak ada ritual. Murni saya menggunakan ilmiah global otak. Berapa bulan Pak? Tidak usah berbulan-bulan. Kalau dari awal jangan melapak macet macam des, jadi sampai lagi itu sudah menambah ikan dari sini langsungnya. Nah, terus itu apa mulai itu kebetulannya seperti ini, planning property yang ada di sini. Tuh, ini semua begini, orang. Ini saya butuh kemarin. Terus dia itu harus dengan sambung. Nah, dibuatkan bulan kemarin untuk kegiatan tadi seperti ini. Nah, kalau memang nanti pasti aku jadi nangis jadi bisa. Seperti ini kita sholat jadi seperti ini. Alat tinggal pilih yang mana kita sholat. Sama star itu luar biasa. Itu kekuatan dulu, potensi personalnya dulu. Jadi posisi ini dikali seperti ini. Kan luas. Kalau kita lihat dari atas, kemudian jenengan memetakan kekuatan apa saja yang ada di sini, kemudian dipusatkan di kegiatan taman lebar kali itu, jenengan nanti pasti mendapatkan potensi-potensi yang lebih di sana.